Sama seperti apa yang kalian lihat ya di thumbnail ya video ini. Yang gak biasa emang. Di video kali ini gue mau bantu teman-teman semua ya untuk tahun 2024 ini cara ngeganti nama kalian itu di Facebook, cuy. Agak susah gampang juga sih untuk yang versi ini ya, versi Meta. So kita langsung ke tutorialnya aja. Alright. Masuk di Facebook. Ini Facebook pribadi saya dan ya. Oke. Okay. Ini beranda ya. Ini beranda di sudut atas di bawah icon, di bawah icon Messenger yang ada garis tiganya sebelah kanan paling pinggirnya ini, pinggirnya ini cuy. Yang ini yang ada gambar kalian ya. Gambar kalian di bagian atas sebelah kanan di bawah icon Messenger. Oke, okay, kita klik. Nah, kita masuk di menu ya. Di menu ini terus ada icon gear di samping icon pencarian. Nah, di sebelah kirinya ada tulisan menu, terus sejajarnya sejajar sama tulisan menu ini ya, tulisan menu yang ada icon gear sebelum icon pencarian. Oke, kita tekan. Nah, pengaturan dan privasi. So, sorry ya. Seperti biasa masih belepotan juga. Nah, di sini ada meta, pusat akun bagian atas, fitur dan sumber daya, terus ada preferensi, kabar beranda, preferensi tanggapan, notifikasi, terus sampai di bawahnya detail pemirsa, visibilitas, detail profil, pembayaran, terus pembayaran iklan, log aktivitas, informasi ini ada akses informasi Anda, untuk informasi Anda, terus yang paling terakhir standar komunitas dan kebijakan hukum. Kita kembali ke atas. Nah, ada di dalam kurung ini cuy yang gambar meta tuh pusat akun. Ini kelihatan kayak nggak bisa diklik, tapi kita klik aja. Sebenarnya kelihatannya nggak bisa diklik, tapi yang tempat untuk mengganti nama kita di Facebook ini terdapat di dalam kotak ini ya. Oke, kita klik meta pusat akun. Klik aja ke di kotaknya aja, nggak apa-apa. Nih, terus kita masuk ke profil. Profil yang bagian atas ini profil. Terus kita masuk ke nama yang paling atas ya, yang Anggriawan Tamu ini kita kita ganti yang paling atas ya, kita klik. Terus ya, nah isinya ada nama pengguna, foto profil, avatar. Terus kita klik yang paling atas yang nama. Nah ini terus kita ganti. Oke, saya mau samain sama ini ya. Nama Instagram saya ya. Nggak usah. What the? Apa ya? Spasi aja. Oke, spasi. Tinjau perubahan. Oke, simpan perubahan. So, selesai. Oke. Nah, itu tadi tutorialnya dan semoga bermanfaat. So, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.